Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa min ma'ashil udhuni al-istima'u ila kalami qawmin akhfawhu anhu wa ila al-mismari wa tumburi wa sa'ir al-aswat al-muharramati wa qal-istima'i ila al-ghibati wa al-namimati وسائر الأقوال المحرمة بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدره ومن معاشر أذني لن إكو ستنا سنكين في ربيع دوسوني دوسوني قمرم كوبين الاستماع أتوي semoga berumu ila kalami kaumin maring ucapani kaum akhfauhu kan rahasiane sapa kaum ing kalam anhu saking wong wa ilal mizmari lan ngrumakaken semoga ngrumakaken maring seruling suara seruling wan tumburi lan suara tumbur wasairil aswati lan maring sekali-kaline pira-pira swara al-muharramati kan den haramaken wa kal istima'i lan kaya sengaja ngrungu ila ghibati maring ghibah wa namimati lan namimah wasairil aqwali lan sekali-kaline pira-pira ucapan al-muharramati kan den haramaken bikhilafimah kelawan bedani barang idha dakhala tetkalane manjing alaihi inatasi wong apa asamahu apa asamahu kemurungu kohron kelawan kepaksa wakari hahulan sengit soko wong yang asamah walatimahulan wajib yang wong apa ila kalami khaufin akhfauhu anhu sengaja mendengarkan pembicaraan sekelompok orang yang mereka rahasiakan darinya. Jadi ada orang ngomong rahasia, kemudian orang itu nguping ingin tahu jadi ada dua orang atau tiga orang sedang berkelompok, sedang berbicara tentang sesuatu rahasia yang dia tidak ingin untuk ucapannya, omongan mereka itu didengar oleh orang lain. Ini namanya ucapan rahasia. Buktinya dia mengucapkannya itu di tempat yang tersendiri atau di tempat yang tersembunyi. Misalnya seseorang sedang berkumpul dalam satu majelis, tiba-tiba ada dua orang pergi ke tempat lain. Nah, dia bercakap-cakap berdua. Ini menunjukkan apa? Percakapan di antara keduanya itu rahasia. Buktinya apa? Dia pindah dari tempat itu. Seandainya perkataan mereka, percakapan mereka itu sesuatu yang bukan rahasia, tentu akan diomongkan di situ. Tetapi mereka kemudian berpindah ke tempat yang lain, atau misalnya masuk ke dalam kamar, atau misalnya cari tempat yang tersembunyi, kemudian mereka bercakap-cakap berdua. Nah, ini menunjukkan apa? Ucapan mereka
itu adalah ucapan yang rahasia, yang mereka tidak ingin percakapan itu diketahui oleh orang lain. Nah, maka di sini kita tidak boleh kemudian mencari tahu, kita kuping, kita secara sembunyi-sembunyi datang mencari tempat yang apa? Mencari tempat yang aman untuk mendengarkan percakapan mereka. Itu tidak diperbolehkan. Biasanya orang itu kan penasaran. Kalau ada orang berbicara kok berdua misalnya atau bertiga, dia tidak diajak, itu biasanya penasaran. Apakah dia akan mau ngerasani saya? Apakah dia mau ngomong sesuatu yang rahasia yang penting untuk aku ketahui? Karena sifat manusia itu apa? Ingin tahu. Apa bahasa sekarang kalau lihat itu? Kepo. Kepo ya, kepo. Ingin tahu, pokoknya ingin tahu aja. Pokoknya rahasia orang lain, rahasia orang lain itu dia selalu ingin tahu. Itu sifat manusia itu sering seperti itu. Dia selalu ingin tahu urusan orang lain. Kalau dia selalu ingin tahu ilmu agama ya enggak masalah. Biasanya saya ingin tahu ini ilmu nahwu itu bagaimana. Saya ingin tahu, kalau ingin tahu yang seperti itu terhadap ilmu enggak ada masalah. Ini ingin tahunya itu urusan orang. Padahal dia sudah banyak urusan. Jadi ini yang aneh itu begitu. Setiap orang kita kan sebenarnya punya urusan masing-masing dan punya masalah masing-masing. Tetapi selalu ingin tahu urusan orang lain. Nah ini. Dan ini apa? Kemaksiatan ini selain maksiat, karena memang orang itu enggak rito, tidak rela apabila ucapan itu didengar oleh orang lain, karena biasanya ucapan yang dirahasiakan itu mungkin berupa aib yang dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Mungkin sebuah taktik, strategi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Mungkin itu sesuatu yang rahasia juga, meskipun itu sebenarnya enggak berbahaya, tetapi jika diketahui oleh orang lain nanti menimbulkan orang yang malu dan seterusnya. Nah, banyak faktor kenapa sesuatu itu dirahasiakan. Nah, jadi tidak selalu itu berupa aib, terkadang berupa aib juga harus disembunyikan. Tapi terkadang itu sebuah hal yang memang strategi yang mesti dibicarakan secara khusus, tidak kepada orang lain. Karena dalam kita melakukan suatu perbuatan itu terkadang, atau suatu tindakan atau pekerjaan, terkadang ada sesuatu yang harus kita rahasiakan, yang apabila diketahui oleh orang lain belum waktunya mereka tahu, ini nanti bisa menyebabkan sesuatu yang buruk, maka dirahasiakan. Bukan sesuatu itu sebenarnya apa, bukan suatu aib. Mungkin itu sesuatu yang besar yang sebenarnya bermanfaat, tetapi belum saatnya orang tahu. Karena jika tahu, orang ini bahaya. Orang ini suka ngobrol rahasia. Jadi kalau kita beritahukan strategi kita, kita misalnya sedang berdakwah suatu tempat tertentu, yang harus kita mainkan untuk agar bisa menerima kita. Maka jangan sampai orang tahu strategi ini. Kalau tahu nanti dibocorkan, jadinya kita nggak berhasil dalam dakwah misalnya. Ini yang baik ya, misalnya kita contohkan yang baik. Kemudian kalau orang ini nanti tahu, ini biasanya langsung ngomong aja. Kalau sudah tahu langsung ngomong ke orang, karena kita sudah tahu sifatnya. Kemudian kita ngomong berdua saja, kita bahas bagaimana baiknya agar nanti dakwah kita ini berhasil. Nah, kemudian apa? Orang itu pengen tahu, kepo tadi, ini gimana? Ini pasti ada sesuatu. Kemudian dia melakukannya. Akhirnya apa? Dia sampaikan betul kepada orang
faktornya banyak. Kenapa orang itu merahasiakan suatu pembicaraan? Bisa saja itu kebaikan, bisa saja itu keburukan, bisa saja itu aib. Nah, bisa saja itu aib. Maka nggak boleh seseorang itu nguping atau berusaha dengan sengaja mendapatkan ucapan yang dirahasiakan. Tapi kalau tidak dirahasiakan, biasanya di depan umum dia ngomong, maka itu berarti perkataan mereka rahasia. Nah, maka di situ tidak masalah, karena bukan sesuatu yang dirahasiakan kepada dia. Tapi biasanya ya seperti itu. Kalau perkataan itu diucapkan di depan orang banyak, nggak pengen tahu, ya santai-santai aja, nggak dengarkan. Orang ngomong malah didengarkan, padahal serius ini ngomong serius, ya dengar. Tapi ketika diucapkan narasinya malah pengen tahu. Biasanya memang seperti itu. Ada sesuatu yang penting yang diucapkan tidak rahasia, tidak mau dengar. Ada sesuatu yang tidak terlalu penting bagi dia, tetapi dibicarakan tanpa dia, dia selalu ingin tahu. Nah, itulah sifat manusia. Nah, kalau ada sesuatu yang ditutup, itu selalu dia ingin membukanya. Itu sifat manusia, keinginan tahu yang ini kecenderungannya adalah keburukan. Nah, karena orang lain tersebut itu tidak akan senang jika itu dilakukan oleh orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memata-matai atau menguping ini hukumnya haram apabila yang pertama dia sengaja mendengarnya, bukan terdengar tanpa sengaja. Jadi dia sengaja memang ingin tahu, oh, di sana ada orang sedang berbicara apa. Dia kemudian datang nguping. Ini namanya apa? Ini yang haram itu yang seperti itu. Tapi kalau ada orang sedang berbicara-bicara, dia lewat tanpa sengaja, tiba-tiba dengar sesuatu yang mereka ucapkan. Nah, ini di sini tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, ini tidak diharamkan. Nah, tidak haram. Jadi haramnya itu apa? Al-istima'. Al-istima' itu bisa beda dengan sama'a. Istama'a yastami'u. Itu berbeda dengan sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u mendengar. Nah, apakah pokoknya mendengar? Kalau istama'a yasma'u itu mendengar dengan seksama, dia memang sengaja untuk mendengar perkataan, percakapan orang. Nah, kemudian yang kedua, dia mengetahui bahwa sekelompok orang yang ia dengar pembicaraannya itu tidak senang apabila perkataan pembicaraan mereka itu didengar oleh orang lain. Buktinya itu tadi yang kita sampaikan, buktinya dia apa? Nyisih ke tempat yang lain. Ketika dia ngomong bercakap-cakap biasa, dia tetap di tempat itu. Tetapi ketika dia mau mengucapkan, berkata tentang sesuatu, dia kemudian pindah ke tempat yang lain. Nah, ini berarti apa? Dia tahu, oh, ini rahasia, mesti rahasia. Karena jika bukan rahasia, maka dia akan berbicara di tempat ini. Atau misalnya orang itu langsung ngomong, ayo kita ini ngomong rahasia kita, orang semua tahu, oh, ngomong rahasia. Kemudian dia pergi dari tempat itu. Nah, maka di sini tidak boleh bagi dia untuk kemudian nguping pembicaraan orang tersebut. Nah, jadi tahu bahwa itu adalah rahasia. Tapi apabila dia tidak tahu bahwa yang dia bicarakan itu sesuatu yang rahasia, karena nggak ada indikasi yang menunjukkan itu rahasia, dia ngomong rahasia tapi di tempat umum. Nah, dia ngomong rahasia, banyak orang kok ngomong rahasia. Ngomong ini rahasia ya, tapi di depan umum, ini bukan rahasia namanya. Oh, dia sebagian orang begitu. Akhirnya apa? Dia sebut rahasia umum. Apa ada rahasia umum? Dia mengatakan ini adalah rahasia umum. Rahasia tapi umum. Ya, namanya bukan
rahasia itu hanya ucapan apa? Hanya guyon saja yang seperti itu. Karena hakikatnya berarti bukan rahasia. Kalau rahasia, kenapa dia sampaikan kepada orang lain? Kaum muslimin rahimakumullah, direkam lagi, disunting lagi, dia bilang ini rahasia ya, rahasia umum. Tapi disunting, disiarkan. Nah ini namanya basa-basi saja dia mengatakan seperti itu, sehingga apabila dia mendengarnya, dia jelas tidak akan marah. Tidak akan marah karena apa? Karena memang bukan sesuatu yang rahasia. Nah, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna subba fi uzunaihi." Nah, itu ada kesalahan harokat, tertulis sebenarnya di kasroh, yang benar di fathah. Subba fi uzunaihi al-anuku yawmal qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum dan mereka benci terhadap itu. Jadi kaum itu benci kalau perkataan mereka itu, pembicaraan mereka itu didengar oleh orang tersebut. Maka pada hari kiamat dituangkan timah cair pada kedua telinganya. Nah, timah cair seperti apa? Yang masih panas, yang digodok timah itu, kemudian dituangkan ke dalam telinganya yang suka nguping itu, suka nguping pembicaraan orang. Maka bagi kita yang senang nguping harus dihentikan. Mudah gak usah ingin tahu rahasia orang. Kalau kita tahu rahasia orang itu kan sebenarnya apa? Menambah beban diri kita. Sudah banyak masalah, nambah masalah. Karena apa? Kita harus menanggung apa namanya ucapan kerahasia orang lain. Dan orang itu akan jatuh pada maksiat berikutnya. Karena orang itu kalau sudah tahu rahasia orang, pengennya memberitahukannya kepada orang lain. Enggak ingin dia menyimpannya. Untuk apa dia cari tahu kalau dia tidak ingin membocorkan rahasia itu? Nah, kalau dia sudah membocorkan rahasia orang lain kepada orang lainnya lagi, maka ini nanti tergolong apa? Bisa ghibah, masuk dalam ghibah, kemudian menyakiti hati orang lain tersebut. Orang berdua yang sedang bicara itu, ucapannya dibocorkan pasti marah. Nah, maka dia kena dosa. Sudah begitu kemudian dibicarakan dengan tetangganya, itu namanya ghibah. Nanti setelah itu terjadi permusuhan lagi dengan orang lain tersebut, tidak saling tegur sapa, dosa lagi itu tidak tegur sapa, dan seterusnya. Banyak dosa yang akan terjadi setelah itu. Nah, untuk itu ya udah, kita pikirkan saja masalah kita masing-masing, enggak usah memikirkan rahasia orang. Kita pikirkan rahasia kita, jangan memikirkan rahasia orang. Karena setiap orang itu memiliki rahasia. Rahasia yang dimaksud sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang. Misalnya melakukan maksiat, kita tidak ingin orang mengetahuinya. Nah, maka yang itu saja disimpan, jangan kemudian malah apa namanya membuka rahasia dari orang lain. Nah, nambah-nambah masalah saja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara dosa telinga adalah mendengarkan suara seruling dan tumbur. Maksudnya adalah mendengarkan alat-alat musik yang diharamkan. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa alat-alat musik ini ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan untuk dimainkan. Juga demikian konsekuensinya, alat musik yang haram untuk dimainkan, maka dia juga haram untuk didengarkan. Alat musik yang boleh untuk dimainkan, maka juga boleh untuk didengarkan. Nah, konsekuensinya seperti itu saja. Nah, kemarin sudah kita jelaskan, alat musik yang diharamkan itu kriterianya
Di antaranya alat musik itu apabila dimainkan sendirian tanpa diiringi oleh alat musik yang lainnya, maka sudah menimbulkan lagu yang enak, sudah bisa melahirkan sebuah nada yang enak. Nah, enak itu apabila lagunya itu sedih, maka yang mendengarnya juga bisa ikut sedih, bahkan bisa menangis. Padahal cuma alat musik seruling saja, itu bisa menangis karena lagunya sedih. Kalau lagunya itu gembira, maka dia bisa tertawa dan bisa berjoget, kepalanya bisa goyang-goyang dan sebagainya. Itu apa? Itu alat musik yang diharapkan seperti itu. Contohnya apa? Seruling. Kalau ada orang memakai seruling, hanya seruling saja, gak ada gitarnya, gak ada yang lain, seruling saja dimainkan. Nah, kalau dia pinter, maka itu sudah bisa membuat orang lain itu merasakan merdunya atau nikmatnya suara itu. Nah, yang seperti ini itu hukumnya haram. Di antara contohnya yang sudah kita contohkan itu adalah ini, apa namanya, seruling itu. Kemudian yang kedua adalah gitar. Dan semua alat musik yang menggunakan senar, semacam tumbur itu, semacam gitar, biola, seperti itu. Alat musik yang menggunakan senar, itu jika dimainkan sendiri, itu sudah bisa menimbulkan apa? Menimbulkan suara yang enak. Nah, alat musik seperti itu haram dimainkan, juga haram didengarkan. Sementara alat musik yang dibolehkan, yang dihalalkan, itu kebalikannya. Alat musik yang jika dimainkan sendiri, dia tidak akan bisa enak didengar. Misalnya tuf, apa, rebana. Rebana itu boleh, halal hukumnya untuk dimainkan, juga boleh untuk didengarkan. Demikian juga misalnya apa, beduk misalnya. Itu kalau ditabuh ya cuma deg-deg-deg gitu saja, tidak ada apa namanya, kalau sendirian. Kalau diiringi dengan yang lain baru nikmat. Nah, misalnya rebana, kalau ada rebana dua itu sudah bisa menimbulkan suara yang enak. Nah, itu tidak masalah, itu boleh untuk dimainkan, juga boleh untuk didengarkan. Di sini maka kalau orang membaca sholawat atau lagu-lagu yang islami itu menggunakan alat musik yang tidak diharamkan. Jangan menggunakan alat musik yang diharamkan. Nah, kalau orang itu alasannya menggunakan alat musik yang diharamkan, alasannya untuk berdakwah, ini tidak dibenarkan. Karena dakwah itu tidak memerlukan cara yang tidak dihalalkan dalam Islam. Nah, ada istilah nada dan dakwah. Nada itu ya selama nada alat musik yang digunakan itu sesuatu yang halal, tidak masalah. Tetapi jika menggunakan alat musik yang diharamkan, maka itu jadi masalah. Karena alat ini disebut alatul malahi, yang secara umum orang yang mendengarkan alat musik ini atau memainkan ini itu bisa lalai dari ketaatan kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Secara umum seperti itu. Orang bisa beralasan masing-masing, saya tidak, meskipun saya pakai seruling, saya tetap ingat kepada Allah. Oh, itu alasan saja. Tetapi kenyataannya, ini para ulama sudah menjelaskan itu adalah alatul malahi, artinya alat-alat musik yang apabila itu dimainkan bisa mengalihkan konsentrasi seseorang dari ketaatan, dari ibadah kepada Allah, kepada selainnya. Kecenderungannya adalah apa namanya, mengarahkan seseorang kepada lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka diharamkan. Selain itu memang ada nas dalam hadis. Jadi tidak semata-mata karena ilahnya itu, tidak semata-mata karena itu melalaikan. Karena sebagian orang
itu atas dasar itu, oh ini kan haramnya karena apa namanya, haramnya karena ini melalaikan. Saya nggak melalaikan kok, saya nggak, meskipun saya pakai musik tapi saya nggak lalai kepada Allah, berarti nggak apa-apa. Nah, tidak karena semata-mata itu, tetapi karena ada nas hadis yang menyatakan keharamannya, sebagaimana sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Wal-ma'azif itu maknanya adalah alat-alat musik, dan alat musik yang dimaksud adalah alat-alat musik yang diharamkan. Nah, maka di sini kita harus berhati-hati. Silakan menggunakan alat musik, tetapi alat musik yang dihalalkan, yang diperbolehkan dalam Islam. Dan tidak kalah sebenarnya merdunya dengan alat musik yang diharamkan. Nah, sebagian merasa ini kurang puas kalau nggak pakai seruling, kalau nggak pakai gitar. Kurang puas itu hawa nafsu, hawa nafsu yang dia mengatakan seperti itu. Tapi alat musik yang diperbolehkan apabila memang orangnya itu ahli dalam memainkannya, maka kedengarannya kedengarannya bahkan bisa lebih merdu, lebih enak daripada alat musik yang diharamkan. Tapi syaratnya apa? Yang memainkan ya harus pinter. Kalau nggak pinter ya alat musik apa saja nggak enak kalau dia yang memainkan. Jadi kuncinya kalau yang memainkannya itu memang ahli, maka akan terdengar enak juga, meskipun itu berupa rebana atau berupa bass atau kecer misalnya. Kalau dia pandai memadunya, maka itu menjadi enak, dan itu bisa digunakan untuk seseorang membaca sholawat atau berdakwah dan sebagainya. Kita jangan sampai membaca sholawat kemudian dengan menggunakan alat musik yang diharamkan. Nah, itu namanya mencampur aduk antara sesuatu yang hak dengan sesuatu yang batil. Dosa sama pahala dicampur, bisa apa enggak? Ya enggak bisa. Yang dapat adalah dosa, bukan pahala. Sholawatnya itu berpahala, sholawatnya berpahala, musiknya, alat musik yang digunakan, alat musik yang haram, yang didapat pahala atau dosa, atau dua-duanya? Tidak pahala tetapi dosa yang dia dapatkan. Nah, karena dia mencampur adukkan antara sesuatu yang hak dengan sesuatu yang batil. Maka pelajari, kalau memang hobinya itu di musik, pelajari alat-alat musik yang dihalalkan. Maka kita juga tidak kalah alat musik yang dimainkan itu dengan alat-alat musik yang diharamkan. Saya mendengar beberapa nasyid itu tanpa menggunakan alat musik, tetapi terdengar kayak ada alat musiknya. Terdengar kayak ada alat musiknya. Entah bagaimana dia memainkannya, karena mungkin keahlian orang-orang yang memainkannya, sehingga seakan-akan ini musik atau alat musik yang diharamkan apa enggak, padahal enggak ada, tetapi sangat enak didengarkan. Nah itu apa? Itu bagus yang seperti itu. Nah, bukan seseorang itu mencari jalan pintas. Pokoknya senangnya apa, lebih parah lagi apabila kemudian dia menghalalkannya. Jelas-jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkannya, tetapi dia kemudian menghalalkannya. Jika ada diklaim bahwa ada sebagian ulama yang menghalalkannya, itu adalah qaul yang dhaif, qaul yang lemah, yang tidak bisa kita jadikan sebagai pedoman. Tapi diingat, di sini kita tidak mengatakan haram secara mutlak, tetapi yang haram adalah jenis alat musik tertentu, bukan seluruh alat musik. Artinya kita tidak menutup, seni itu tidak ditutup dalam Islam,
Kesenian itu tidak ditutup keseluruhan dalam Islam, tetapi diperbolehkan untuk alat-alat musik, jenis alat-alat musik tertentu, dan diharamkan untuk jenis alat-alat musik tertentu juga. Nah, di sini yang kita umat Islam yang memiliki hobi ke sana, dia harus berpikir bagaimana dia bisa memainkan alat musik itu dengan baik, memadukan suara-suara yang ada. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alat musik ini juga, bermain musik ini juga biasanya mengundang maksiat-maksiat yang lainnya. Nah, maksiat yang jelas, yang pertama ya, yang jelas ria, itu pamer misalnya, pamer suara, pamer yang lain. Kemudian yang kedua, kemudian berjoget yang diharamkan. Nah, berjoget itu juga ada yang haram, ada yang enggak. Kalau cuma begini-sini, begini-begini ya enggak haram. Nah, tetapi kalau sampai melingguk-lingguk, misalnya panggulnya dan sebagainya, maka itu hukumnya haram. Nah, sudah kena lagi. Kemudian yang kedua, selain joget, kemudian membuka aurat. Ini juga pasangannya, biasanya kalau artis perempuan, ini kalau sedang nyanyi dengan menggunakan alat musik yang diharamkan, biasanya juga buka aurat. Kemudian yang ketiga, kemudian menimbulkan apa, lalai tadi terhadap ibadah, itu hampir pasti ya. Kalau sudah berjoget menikmati musik itu pasti lupa taat kepada Allah, lupa kepada Allah. Gak mungkin joget kalau dia gak lupa seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dia bisa terjadi pertengkaran. Sering dalam apa musik-musik tertentu karena joget kemudian bersenggolan kemudian bertengkar. Nah, bahkan bisa saling bunuh di situ padahal tidak sengaja. Kemudian juga pasangannya lagi adalah minum-minuman keras, narkoba. Orang kalau sudah dalam kondisi seperti itu, biasanya dia ingin menunjukkan dirinya kepada teman-temannya yang lain dengan biar enggak malu. Kalau dia dalam keadaan sadar, dia akan malu, sehingga dia harus minum minuman keras biar mabuk, sehingga kemudian untuk berbangga diri biar gak malu, minum narkoba dan seterusnya. Jadi banyak sekali menimbulkan apa? Menimbulkan efek-efek negatif apabila seseorang ini bermain musik dengan alat-alat musik yang diharamkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali wasairil aswatil muharramah. Di antara maksiat telinga yang berikutnya adalah mendengarkan semua suara yang diharamkan seperti ghibah, namimah, dan semua perkataan-perkataan yang diharamkan. Berbeda apabila terdengar olehnya dengan terpaksa dan dia membencinya, dan wajib baginya untuk mengingkarinya jika dia mampu. Jadi semua suara yang diharamkan, jadi kalau tadi pembicaraan itu diharamkan, maka haram untuk didengar. Kemarin kan kita telah jelaskan tentang apa? Dosa lisan. Dosa lisan artinya mengucapkan kata-kata itu hukumnya haram. Nah, ketika kata-kata itu haram untuk diucapkan, maka juga haram untuk didengarkan oleh orang lain. Nah, contohnya adalah ghibah. Ghibah sudah kita jelaskan ngerasani, bahasa Indonesianya menggunjing. Itu adalah menyebutkan keburukan orang yang ada pada seorang muslim di belakangnya. Apabila orang itu tahu, maka orang itu enggak akan senang. Nah, dia akan benci terhadap itu namanya ghibah. Jadi yang dibicarakan adalah keburukan orang. Dia tidak memfitnah, tetapi memang kenyataannya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dia memang hitam,
kemudian dibicarakan ya, diaitannya. Itu namanya apa? Itu namanya ghibah. Nah, karena orang hitam itu gak mau kalau disebut hitam. Nah, meskipun kenyataannya hitam. Orang yang hidungnya pesek itu gak mau kalau disebut pesek. Nah, kalau disebut mancung seneng dia. Padahal dia apa namanya? Dia sudah bercermin berkali-kali, kulitnya hitam ya. Sudah bercermin berkali-kali hidungnya pesek. Tapi kalau dibicarakan orang dia itu hitam atau dia itu pesek, dia pasti nggak suka. Nah, dia nggak suka itu. Bukan mengingkari, tapi dia nggak senang kalau keburukannya atau kekurangannya itu dibicarakan oleh orang lain. Maka ini ghibah. Nah, ghibah ini hukumnya haram, sudah kita jelaskan. Nah, mendengarkan nguping ghibah itu juga haram. Nah, saya gak ghibah kok, cuman saya jadi pendengar setia. Jadi ada orang ghibah berdua, kemudian dia duduk di dekatnya, seksama dia mendengarkannya. Dia memang gak ikut ngomong, dia cuman diam saja, tetapi dia mendengarnya. Ini dia juga kena dosa. Nah, dosanya bukan dosa riba, tetapi dosa mendengarkan, sengaja mendengar riba. Sebagian orang kalau ditegur begitu, lah kamu kemarin, saya nggak ikut-ikut pak, saya cuma mendengar aja, nggak ikut riba. Nah, meskipun dia hanya mendengar, itu hukumnya tetap haram, tapi bukan apa maksiat lisan, tergolong sebagai maksiat telinga. Jadi kalau ada kita misalnya di suatu tempat, ada banyak orang di situ. Awalnya dia ngomong baik-baik, sesuatu yang bukan haram. Kemudian tiba-tiba sudah melenceng. Entah gimana ceritanya, orang kalau sudah duduk-duduk itu kan bisa banyak tema. Awalnya ngomong baik-baik, tiba-tiba melenceng ke orang. Kemudian menjadi pembicaraan di antara mereka. Ketika itu jika kita ada di situ, maka segera tinggalkan tempat itu. Nah, bisa segera tinggalkan, atau kalau dia bisa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka lakukan nahyu munkar. Mengatakan, awas ini riba, jangan ngerasani misalnya. Kalau bisa seperti itu, maka lakukan biar berhenti. Nah, biar berhenti. Kalau misalnya apa namanya tidak memungkinkan, ini nanti jadi perkara jika dia memberi nasihat, maka dia harus segera tinggalkan tempat itu. Jangan duduk saja di situ untuk mendengarkan orang rasani, orang ghibah, tapi tinggalkan segera tempat itu agar dia tidak mendengar pembicaraan yang haram. Nah, ini kembali lagi keinginan seseorang selalu kepo. Kalau ada orang ngerasani, dia justru khusyuk untuk mendengarkannya. Enggak ngantuk sama sekali. Kalau mendengarkan pelajaran ngantuk, kalau mendengarkan orang ngerasani sama sekali tidak ngantuk. Ini umumnya orang seperti itu. Nah, kita jangan seperti itu. Tinggalkan majelis riba, tinggalkan. Karena setiap hari banyak majelis-majelis riba itu digelar di depan-depan rumah, di apa namanya di jalan, di sawah, banyak yang dibuka. Dan biasanya apa? Biasanya berjam-jam kuat. Kalau kita hadir dalam majelis ilmu, setengah jam kakinya sudah sakit semua, ya, sudah kesemutan, sudah dingin. Tapi kalau merasa nih, satu jam pun gak terasa. Tiba-tiba kok sudah siang ya. Belum masak, belum selesai, sudah siang misalnya. Karena hadir dalam majelis ibadah tadi. Nah, mengganggu. Nyuci belum, masak belum, sudah terganggu oleh hadir dalam majelis ghibah tanpa terasa, waktunya sangat cepat dan kakinya tidak kesemutan sama sekali, tidak berdiri. Contohnya lagi adalah namimah, mengadu domba, seperti yang sudah kita jelaskan. Orang mengutip pembicaraan orang lain
kemudian disampaikan kepada orang lainnya, tujuannya merusak hubungan di antara keduanya. Keduanya itu biar bisa apa? Biar bertengkar, biar bermusuhan. Saudara, kakak, beradik biar bermusuhan bagaimana? Nah, dipancing, si A ditanya, gimana menurut kamu si B itu? Akhirnya karena dipancing ya dia komentar tentang si B. Kemudian perkataannya disampaikan kepada si B. Si B membalas disampaikan lagi kepada si A, sehingga hubungan antara si A dengan si B ini menjadi tidak baik, menjadi bermusuhan. Ini namanya namimah. Yang kalau ada orang melakukan namimah, jangan didengarkan. Kewajiban kita adalah mengingatkan, jangan melakukan namimah. Tetapi apabila tidak memungkinkan kita untuk nahi mungkar, memberikan nasihat, mencegah dia, maka kita harus tinggalkan tempat itu. Jangan kita mengikuti atau mendengarkan namimah. Dan semua perkataan yang haram untuk diucapkan itu haram untuk didengarkan oleh orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keharaman mendengar perkataan yang diharamkan ini terjadi bila dilakukan dengan sengaja. Apabila terdengar tanpa sengaja, maka tidak berdosa. Tetapi ada dengan syarat-syarat. Jadi misalnya musik yang diharamkan itu haram, kita berdosa apabila kita sengaja mendengarnya. Tetapi apabila terdengar, ini tetangga saya ini kalau nyetel musik gak karu-karuan, suaranya dikeraskan, sehingga telinga kita ini ya gak sengaja terdengar alat musik yang diharamkan. Maka di sini seseorang tidak berdosa. Kalau dia bisa nahi mungkar, maka dia bisa memberitahu orang itu agar dia menghentikan dari apa namanya memainkan alat musik yang diharamkan. Tetapi apabila tidak dan kita posisinya adalah terdengar, maka kita tidak akan berdosa. Manakala yang pertama kita membenci perkataan itu atau alat musik itu. Kita membenci, gak suka ada orang riba dalam hati kita, gak senang. Itu biar kita gak berdosa jika terdengar ya. Jika terdengar kita ada orang riba, terdengar begitu saja, maka gak haram manakala hati kita benci terhadap pembicaraan itu. Yang kedua, kita mengingkarinya sesuai kemampuan. Kalau kita bisa mencegahnya, misalnya dia sedang asik. Yang asik itu misalnya siapa, anak kita atau saudara kita atau istri kita, ya udah langsung ayo kita pulang ya, langsung gitu, ayo kita pulang. Maksudnya dia nggak ngomong jangan ribanya, nggak langsung diajak pulang aja. Akhirnya mau nggak mau kan dia nggak riba lagi, atau dia mengalihkan pembicaraan. Sedang orang asik langsung loh itu apa ya itu, langsung dialihkan pembicaraan biar tidak riba lagi. Ada banyak cara untuk mengalihkan pembicaraan dari membicarakan orang lain. Sedang asik-asik tiba-tiba kita ngomong yang lain, yang itu mungkin lebih menarik sehingga mereka akan berpindah tema. Tema yang riba itu terlupakan. Itu salah satu cara kita bagaimana apa riba ini bisa tidak berlanjut, tidak dilanjutkan. Jadi jika kita bisa dengan tangan tadi, dengan tangan langsung ayo kita pulang, ada urusan penting, ayo kita pergi dan sebagainya, misalnya kalau kita mampu. Kalau tidak mampu dengan tangan, karena itu memang orang lain, betul-betul orang lain, kita nggak memiliki kekuasaan terhadap dia, maka kita dengan lisan, menasihatinya dengan lisan. Apabila tidak, maka kita mengingkari dengan hati dan meninggalkan majelis itu, tempat itu. Gak bisa seseorang hanya mengingkari dalam hati, tetapi dia tetap di situ. Gak bisa. Saya sebenarnya gak suka riba itu, tapi tetap duduk di situ, mendengarkan. Ini namanya
Gak benci. Kalau dia benci itu, dia harus pergi. Nah, dia harus pergi. Misalnya seseorang, ini tentang misalnya alat musik, seseorang diundang untuk apa namanya, untuk diundang dalam misalnya pernikahan, misalnya pesta pernikahan dan seterusnya. Kemudian dia hadir. Ketika dia hadir di situ, ternyata ada alat musik yang difaramkan, yang dimainkan di situ. Nah, maka seseorang kalau bisa menghentikan, menghentikan. Tapi kan nggak mungkin secara umum dihentikan. Wong sudah dibayar itu orang yang datang untuk memainkan alat musik itu. Maka kita kalau ingkar, maka kita segera pulang saja. Udah segera pulang, pamit untuk pulang meninggalkan tempat tersebut dengan mengingkarinya di dalam hati. Itu yang semestinya dilakukan. Nah, itu kan nggak sengaja, kita kan nggak tahu kalau di situ ada musik yang diharamkan sehingga kita datang ke tempat itu. Ternyata ketika kita sudah datang ke situ, ternyata ada majelis yang diharamkan di situ. Di situ ada alat musik, ada misalnya yang membuka aurat dan sebagainya. Maka segera kita tinggalkan tempat itu dengan mengingkarinya dalam hati. Jika memungkinkan, nahi mungkar dengan tangan dilakukan. Jika tidak dengan lisan, jika tidak maka ingkar dengan hati. Ingkar dalam hati artinya membenci perbuatan maksiat itu seraya kita meninggalkan majelis tersebut, tempat tersebut, tempat yang di situ ada maksiat. Nah, bukan sebaliknya, seseorang justru berada di tempat tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa dosa telinga sedikit yang disampaikan oleh muallif dalam kitab ini, tetapi pada hakikatnya adalah banyak. Karena beliau menyatakan di antara dosa lisan atau dosa telinga adalah mendengar setiap perkataan yang diharamkan. Nah, padahal perkataan yang diharamkan itu jumlahnya banyak. Artinya apa? Dosa telinga itu juga banyak juga. Karena itu harus diwaspadai. Jika ada perkataan-perkataan yang itu diharamkan, maka jangan didengarkan. Nah, pergunakanlah telinga kita ini untuk mendengarkan sesuatu yang halal, sesuatu yang dipulihkan, apalagi mendengar sesuatu yang diwajibkan, seperti mendengarkan penjelasan tentang ilmu-ilmu agama itu. Jadi kita sekarang sangat dimudahkan meskipun tidak secara mutlak ya, hanya sebagai untuk murojaah dalam belajar ilmu agama. Dalam belajar ilmu agama, seseorang itu harus talaqqi, harus ngaji kepada kiai, harus ngaji kepada ulama. Itu tata cara belajar ilmu agama. Tidak bisa hanya dengan membaca atau mendengarkan dari YouTube atau dari Google dan seterusnya. Kecuali apabila kita tahu bahwa yang di situ yang sedang ngomong itu adalah guru saya, misalnya. Itu yang sedang ngomong adalah dalam YouTube itu yang ceramah adalah guru saya. Yang saya kenal, dia adalah orang yang fiqh, orang yang berilmu, orang yang terpercaya. Maka di sini boleh kita untuk belajar dengan menggunakan alat itu sebagai bentuk untuk apa, murojaah kita dalam belajar. Kita untuk mengulang pelajaran kita biar kita bertambah ilmu dan kita bisa menguatkan apa yang sudah kita pahami sebelumnya. Maka manfaatkan itu untuk mendengarkan itu. Punya HP Android, bisa buka YouTube dan lainnya, Facebook, gunakan mendengar itu. Sekarang kalau waktu kita habiskan untuk itu, banyak sekali guru-guru kita itu yang sejak corona ini, banyak sekali pengajian-pengajian para kiai ahlu sunnah wal jamaah, para masyayikh dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang kita kenal,
yang kita bisa memanfaatkannya untuk belajar, untuk belajar. Jadi telinga kita manfaatkan untuk mendengarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bukan merupakan maksiat, tetapi hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Nah, saya kira seperti itu pertemuan kita pagi hari ini, dan besok kita sudah melangkah kepada pembahasan berikutnya, yaitu dosa-dosa tangan. Nah, dosa tangan agak banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.